kita mau bilang yang item-item yang terdapat pada swing fork. Pertama, penutup untuk ditaruh bensin, pompa atau starter. Ini tempat untuk bahan bakar bensin. Kemudian untuk mengatur, ini penyaringan udara. Kemudian ini tali mesin. Ini kran untuk larutan, nozzle atau moncong. Ini tempat untuk memegang dalam tengah sepan. Di bawah sebelah di bawah knalpot itu. Casing. Bensin atau tidak. Kemudian setelah dicek apabila semua terisi dengan baik, kemudian kita cek baterainya apakah ada atau tidak. Kemudian setelah semuanya mengaturnya dengan gas sampai hidup.